lebih legit di lahan sempit. Jadi nggak harus punya lahan luas, nggak harus punya tempat yang besar untuk memulai bisnis hidroponik. Di halaman rumah pun bisa menjadi tambahan untuk makan sehari-hari dan juga mendapatkan penghasilan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Respati. Saya sekarang bidangnya di, khususnya di masa pandemi ini, saya menambah bidang usaha di hidroponik, yaitu dengan nama Cafe Ponik. Alamat saya ada di Jalan Cianjuang, Kampung Karangsari, RT 1 RW 3, di Klaster Pelangi. Nama brand saya untuk di hidroponik ini adalah Cafe Ponik. Tujuannya adalah tadinya nggak hanya menanam saja, tapi nanti ke depannya insya Allah akan ada ya dengan hasil olahannya juga gitu. Awalnya saya nggak ada minat juga ke pertanian, walaupun orang tua saya orang pertanian. Tapi setelah kesini kok kelihatannya asik ya gitu. Pas ada teman kesini, wah tempatnya asik nih, ada lahan luas, tanemin aja. Nah setelah itu udah ngobrol sama istri, ya udah sekalian lumayan buat obat stres katanya, biar nggak sibuk ngurusin kerjaan tiap hari. Ya udah akhirnya bismillah saya coba, niatnya cuma sedikit, cuman ya beberapa lubang tanam lah gitu. Tapi karena ya mungkin emosi juga ya, lihat wah lahan enak, terus teman bilang jadiin aja nih yang agak besar. Ternyata pas jadi nggak nyangka juga ya, ternyata bisa jadi hampir totalnya hampir 1000 lubang tanam saya tanam di awal percobaan saya itu. Jadi hidroponik itu adalah salah satu sistem cara tanam yang tidak memanfaatkan tanah. Jadi dia hanya memanfaatkan air sebagai tempat untuk menyimpan unsur-unsur hara. Jadi ya dengan keterbatasan lahan juga ya, yang makin lama makin habis untuk perumahan, untuk segala macam gedung. Nah, maka muncullah ide dari para pakar gimana caranya untuk memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas. Nah, tidak terlalu luas, dan salah satu sistemnya adalah sistem hidroponik ini. Jadi di sistem hidroponik ini kita tidak menggunakan tanah sama sekali. Jadi kita hanya menggunakan air sebagai medianya. Ya, gitu. Kalau untuk keunggulan, yang pertama adalah di sistem ini kita tidak menggunakan pupuk luar. Jadi kita tidak menggunakan pestisida. Yang notabene pestisida jelas tidak bagus untuk kesehatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang dia dari proses penanaman itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem konvensional. Nah, terus untuk kelebihan lainnya adalah kita tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi dengan lahan yang sederhana, lahan yang hanya di rumah saja, di perkotaan, itu kita bisa mempunyai tanaman hidroponik. Minimal untuk bisa untuk makan keluarga kita sendiri, atau bisa juga kalau berkembang itu bisa kita jual juga ke masyarakat sekitar. Tantangan sekarang musim hujan. Musim hujan jadi tantangan tersendiri, karena tanaman itu kan selalu butuh sinar matahari untuk proses fotosintesis. Untuk yang saya gunakan di sini adalah sistem rakit apung. Rakit apung ini kita bisa membuat instalasi dengan biaya yang jauh lebih murah dan jauh lebih mudah. Peralatannya kita cuma bikin bak saja. Bikin bak ukuran ketinggian 20 cm. 20 cm untuk panjang dan lebar itu bisa kita sesuaikan. Setelah itu kita lapis dengan plastik, baru kita masukkan air, dan atasnya kita menggunakan styrofoam yang kita lubangin. Nah, sudah, hanya itu saja sih sebenarnya yang dibutuhkan. Paling kebutuhan lainnya seperti netpot, media tanamnya bisa yang biasa dipakai adalah rock wool, dan untuk tempat semai saja itu yang kita butuhkan. Nggak banyak sebenarnya yang dibutuhkan, apalagi kalau kita menggunakan untuk skala rumahan. Itu bisa sangat sederhana sebenarnya. Kita kalau untuk skala rumahan kita biasanya tidak harus menggunakan pompa air untuk sirkulasi
oksigen dan sangat sederhana sebenarnya kalau kita hanya ingin memanfaatkan lahan-lahan di rumah dan di pekarangan yang sempit. Ya, awalnya kenapa saya pakai barang bekas? Yaitu karena sebenarnya saya bangun hidroponik ini awalnya iseng dan keterbatasan modal juga. Ya udah, gimana caranya nih manfaatin sesuatu yang ada, sesuatu yang ada di rumah yang bisa kita manfaatkan. Seperti saya memanfaatkan box-box susu bekas anak, saya pakai untuk sebagai tempat instalasi, terus box bekas yang tidak terpakai, botol-botol air mineral yang sudah tidak terpakai. Nah, itu saya manfaatkan biar lebih multiguna. Jadi ya, daripada nyampah di mana-mana, akhirnya saya bikin dengan yang sangat sederhana, memanfaatkan barang bekas dan bisa menghasilkan, bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari dengan dan menghasilkan makanan yang jauh lebih sehat. Saya sekarang kurang lebih ada hampir 10 jenis tanaman ya. 10 jenis tanaman, di antaranya adalah kangkung, pakcoy, ada kale, ada selada. Cabai juga untuk di tahap awal saya taruh di sistem hidroponik dan ternyata alhamdulillah bagus juga gitu. Nah, untuk berapa lama sih? Nah, berapa lama itu tergantung jenis dari tanamannya sendiri. Tanamannya yang paling cepat adalah kangkung. Kangkung itu 21-25 hari. Untuk pakcoy itu 25-30 hari. Kemudian untuk selada itu lebih panjang. Selada biasanya bisa sampai 40 hari. Nah, tapi kalau lahan sih sebenarnya untuk hidroponik sendiri, kalau untuk rumahan mah seberapa aja bisa, karena kita bisa hanya tanam di halaman rumah. Tapi kalau untuk yang kami miliki di KW Ponik ini, kita memiliki 3 bak. 3 bak itu masing-masing, yang satu ukuran 1x5, yang satu 1x4 meter, yang satu 60x3,5 meter, 60 cm x 3,5 meter. Nah, dari jumlah ini, kalau untuk jumlah kangkung saja, kangkung yang saya tanam dengan yang biasa saya tanam di 2 bak, yang 1x4 dan 1x5. Nah, potensinya dengan jumlah berarti hanya sekitar 2x4,5 meter ya, 2x4,5 meter. Itu kalau untuk kangkung saja itu kita kurang lebih bisa menghasilkan sampai 40-an kilo. 30 sampai 40 kilo. Itu kalau kangkung. Kalau kita menanam selada itu bisa lebih banyak lagi, karena selada biasanya 1 kilo itu kurang lebih 8-10. Berarti dengan kurang lebih total saya punya di yang ukuran 1x4 dan 1x5 itu 700 lubang tanam, itu kurang lebih bisa menghasilkan 60-70 kilo dalam 1 bulan hasilnya. Dan untuk jenis tanaman yang lain berbeda lagi, dan untuk harga juga beda-beda untuk setiap tanaman gitu. Kalau untuk belajar sih insya Allah kita selalu terbuka ya, jadi siapapun untuk datang ke Cafe Ponik kita persilahkan. Jadi, dan prosesnya sangat sederhana. Tapi kalau hanya untuk belajar sistem, belajar keperluannya apa saja, bahan-bahannya gimana, cara semainya bagaimana, cara tanam bagaimana, itu satu hari insya Allah sudah bisa menguasai. Dan asalkan alat-alatnya ada semua, itu kita bisa untuk proses belajar mah hanya satu hari juga selesai. Nah, tinggal nanti proses maintenance-nya, proses perawatan tanamannya, itu yang butuh waktu. Dan itu nanti juga bisa dikonsultasikan via secara online juga. Jadi nggak harus datang terus-terusan, nggak juga. Tapi kalau untuk silaturahmi mah nggak, kita insya Allah terbuka. Potensi bisnisnya insya Allah sangat luar biasa, jadi kita bisa maksimalkan di rumah saja. Dan saya juga sekarang lebih banyak di rumah dengan kondisi pandemi ini, dan perawatannya sangat mudah. Kita hanya butuh mengecekkan nutrisi saja, kadang pagi sore, kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, tidak banyak menghabiskan waktu kita. Jadi di sela-sela waktu kita bisa menuangkan hobi dan mendapatkan penghasilan juga. Jangan lupa
Tonton terus dan saksikan di channel Sekolah Bisnis Online. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya biar dapat update terus-terusan mengenai perkembangan bisnis, ide-ide bisnis yang bisa menjadi ide-ide buat teman-teman. Dari kami, Salam Cafe Ponik dan salam sehat, salam hijau. Break.